Komisi Pemilihan Umum KPU bersama Bawaslu Kabupaten Musirawas sukses menggelar deklarasi damai Pilkada serentak pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Tadi pagi di halaman kantor KPU Kecamatan Muara Beliti. Acara mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 berlangsung lancar dan tertib dengan deklarasi dua paslon dilanjutkan dengan penanda tanganan deklarasi dan pelepasan balon udara disaksikan undangan. Berikut informasinya. Sukses dan lancar. Dua kata ini tepat disematkan pada acara yang diadakan oleh KPU Kabupaten Musirawas bersama Bawaslu Kabupaten Musirawas yang tuntas mengadakan deklarasi damai Pilkada serentak pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Kabupaten Musirawas, pastikan nama Onga terdaftar di DPT. Jangan lupa. Acara seremonial tadi pagi ini dihadiri dua paslon bupati dan wakil bupati. Nomor urut 1, Haja Ratna Mahmud dan Haja Suwarti atau Ramah Berarti. Serta nomor urut 2 Haji Hendra Gunawan dan Haji Mulyana atau H2G Mulya. Kapolres Musirawas AKBP Efranedi, Perwakilan Dandim 0406 Murah, dan ketua parpol pendukung masing-masing paslon. Deklarasi damai ini sendiri bertujuan untuk memastikan kembali komitmen masing-masing paslon bupati dan wakil bupati saat menjalankan tahapan kampanye, di mana yang dimaksud tahapan kampanye adalah untuk menarik simpatik masyarakat guna memilih di wilayah Kabupaten Musirawas. Saat acara dilaksanakan, penanda tanganan deklarasi damai oleh paslon bupati dan wakil bupati dilanjutkan dengan pelepasan balon ke udara oleh paslon disaksikan ketua KPU dan komisioner lainnya dan ketua Bawaslu dan staf serta undangan dan dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI. Terdaftar di DPT. Jangan lupa, tanggal 9 Desember 2020 kita milih calon bupati dan wakil bupati Musirawas. Ketua KPU Kabupaten Musirawas, Anastas Tias berharap agar masing-masing pasangan calon dapat menyampaikan informasi terkait program visi dan misi kepada masyarakat Kabupaten Musirawas sehingga masyarakat tahu apa saja visi dan misi pasangan calon tersebut. Yaitu yang pertama untuk memastikan kembali dan meneguhkan kembali komitmen masing-masing pasangan calon dalam rangka menjalankan tahapan demi tahapan, pertama tahapan kampanye. Nah, tahapan kampanye ini ada satu tahapan yang untuk menarik simpatik masyarakat pemilih khususnya di Kabupaten Musirawas. Harapan kami KPU Kabupaten Musirawas, masing-masing pasangan calon dapat menyampaikan informasi terkait program, visi dan misi kepada masyarakat pemilih Kabupaten Musirawas dalam rangka untuk menarik simpatik masyarakat pemilih Kabupaten Musirawas sehingga masyarakat pemilih Kabupaten Musirawas tahu visi dan misi masing-masing pasangan calon di pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Musirawas. Selain itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Musirawas, Okturani Sandra Kirana mengatakan,
bahwa deklarasi damai ini bertujuan agar pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Musi Rawas berjalan dengan damai, nyaman, jujur, dan adil. Dapat saya sampaikan, tidak lain dan tidak bukan, menginginkan pilkada serentak 2020 di Kabupaten Musi Rawas berjalan damai, nyaman, jujur, adil, tertib, bermartabat, dan berintegritas. Itu harapan kami sebagai penyelenggara. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak terjadi anarkis. Sampai pada semua tahapan dapat kita laksanakan, sampai melahirkan benar-benar pemimpin yang diinginkan rakyat pada proses sampai pelantikan nanti. Rajab Silampari TV melaporkan.